Yes, okay. Thank you. Terima kasih. Dan selamat pagi dan selamat datang ke Tepan Yaki untuk minggu yang baru. Ini bukan minggu baru, ini bulan yang baru. Okay, siapa di sini? Sipu nak tahu siapa di sini? You sudah settle your half year target. Bagi Sipu, yes. Siapa sudah settle you may half year target? Bulan 1 sampai bulan 6. You sudah settle you may half year target. Yes. Wah, Celine. Ada lagi tak? Siapa lagi yang sudah settle you may target? CBM ke? Local trip ke? Apa ke? Ada? Baru seorang saja. yang lain belum settle lagi. Okay. So kalau belum settle lagi, yes, me, ada yang sudah settle. So kalau bagi anda yang belum settle lagi, you tahu lah, you tahu apa kena buat lah selepas ini. So kita sudah masuk ke second half. So kalau first half kita belum capai apa yang kita set pada awal tahun ini, so second half kita kena tekan minyak sampai habis lah. So jangan hairan. Bila you nampak, ramai orang yang belum settle target. Because Sifu sudah kata, kita biar anak yang tidur, biar dia tidur. Okay? So apa yang kita nak, kita bukan tengok, bukan pandang ini, anak. Bukan pandang kiri ke kanan. Tapi kita pandang finish line. Okay? So ini last month, okay, memang compact because last month kita mula sebenarnya akhir bulan 5 pun kita sudah start lah. So last month memang penuh dalam 3 minggu Sifu tak duduk dekat Kuantan so kita pergi road tour satu Malaysia lah pergi sampai utara, lepas utara kita pergi selatan. So semua road tour meletup sampai ke finali. Okay, dekat KL Putrajaya kita terpaksa first time terpaksa kita buat dua sesi. So kenapa? Because day one tak boleh muat lah. Day one tak boleh muat semua orang. So kita kena asingkan dua sesi. So Sifu terpaksa bentang dua kali GP, dua kali sharing semualah semua pun buat dua kali. Itu adalah apa? Itulah adalah yang record untuk keseluruhan road tour. Tapi good news adalah apa? Good news adalah record ini dia tak kekal lama. Sekejap saja sudah dipecah. Record sudah dipecah oleh siapa? Oleh KK because KK kita punya pendaftaran sudah mencecah 280 pax. So itu hanya setakat yesterday Kalau nanti Sifu masuk mungkin sudah mencecah 300. Kita tak tahu, Sifu belum tengok lagi. Mungkin sudah mencecah 300 untuk road tour dan trainers pun mungkin sudah mencecah 200. So kita mungkin kita nak usahalah nak usahakan tengok macam mana kita nak settlekan pendaftaran sambutan yang begitu hangat oleh orang di Sabah. Borneo is on fire. Sifu tahu Borneo sekarang atas api. Okay, so sangat panas. So Sifu pun sangat look forward nak jumpa semua leader yang ada dekat KK. Kita akan jumpa tak lama lagi. Tak sampai 2 minggu, kita akan jumpa kamu semua di KK. Dan jangan lupa bagi anda yang belum daftar lagi. So ini peluang terakhir tau. Because road tour kita habis, okay, kita akan buat event lain. Kita tak ada road tour lagi. So bagi anda yang merasai, what is road tour, bagaimana you boleh dapat aura daripada leader-leader yang hebat. Because itulah masanya ramai leader akan berkumpul. So you boleh dapat aura yang luar biasa compare you biasa you jumpa you punya team saja, okay? Itu yang penting. So seterusnya akhir bulan, hujung bulan ini kita ada satu kickstart, third quarter kickstart, okay? Millionaires Mindset and Speed.
Okay, kita akan apa bentang speaker kali ini speaker memang semua adalah speaker yang terpilih. Okay, hanya EPCM saja yang layak jadi speaker. Itu sebab you tengok tak ramai tapi semua hebat-hebat belaka. So hanya EPCM ke atas maksudnya semua yang ada dekat sini adalah mereka yang pegang income lebih daripada setengah juta satu tahun. Dalam dua tahun boleh jadi jutawan. Okay? So semua speaker ini akan kongsi ilmu bagaimana mindset. Okay? Mindset seorang jutawan. Itu mindset. Selain mindset, juga kita akan bentangkan speed. Kenapa? Bagaimana kita boleh mencapai kelajuan dalam satu bisnes. Terutamanya adalah pada 8 tabiat. You tengok ini sebelah sini ada satu buku 7 tabiat. Tapi kita akan bentang 8 tabiat. Bagaimana kita boleh jadi efektif dan efisien dalam bisnes forever. So yang paling best adalah speaker yang sendiri adalah testimoni. Bukan pandai cakap saja tapi pandai buat. Pandai buat sampai jadi mereka yang akan bentangkan. Okay, mindset dengan 8 tabiat yang penting untuk menjayakan bisnes di forever. Okay, dan good news adalah bagi anda yang daftar pada kali ini untuk third quarter kickstart, okay, anda berpeluang anda dapat peluang untuk redeem. So you boleh redeem smart book, GEP book yang terkini. Okay, the latest GEP book. Anda akan jadi batch yang paling awal, batch yang paling awal boleh redeem, boleh dapat buku GP yang baru. Dan buku GP yang baru ini adalah upgrade version, enhanced version. So dalam ada banyak maklumat yang sebelum itu you tak dapat ni, dalam GP book you tak jumpa. So kali ini anda semua akan jumpa, termasuk populasi Malaysia. Kita boleh tahu berapa ramai populasi di kawasan kita masing-masing, apa peluang yang kita ada sebenarnya sangat luas, sangat besar. Okay, so Sifu harap semua cepat daftar. Itu link kita sudah share. Nanti Sifu akan share link ini. Okay, Sifu akan share link ini. Okay, kepada anda semua. Okay, baiklah. Sifu share ini kepada anda semua. Okay. So Sifu harap you dapat itu link cepat daftar sebelum kita punya tempat habis. Okay. So after quarter kickstart, okay, road tour is offline event. So sekarang masuk selepas COVID kita perlu dua engine jalan. Offline, online sama masa kita nak jalan. So offline road tour kita sudah habis. Lepas ini kita masuk online third quarter kickstart dan kita expect 1000 people, kita expect lebih 1000 orang akan join third quarter kickstart ini. Dan selepas itu kita ada lagi satu offline event iaitu Win Be Forever. Okay, Win Be Forever kita akan buat selepas Malaysia Rally. Bagi anda semua yang ada hadir ke Malaysia Rally untuk meraihkan kejayaan sepanjang satu tahun semua top 10, semua top leaders. So the day after, maksudnya Ahad, Sabtu kita punya rally. So Ahad kita akan buat Win Be Forever dan juga train the trainers untuk yang ada di Semenanjung. So kita akan buat dua event offline dan kita expect kita mahu sampai 600 orang. Okay, 600 orang yang akan join offline event Win Be Forever ini. So kita akan kasih bakar sampai ke hujung tahun ini. Dan Sifu doa walaupun ramai yang masih tidur tapi kita kena terus berlari. Okay? So jangan bagi pandang mereka yang tengah tidur. Okay? So kita masih nak capai rekod kita. Rekod kita 100 orang CBM. Kita tak peduli apa yang terjadi. Walaupun tahun ini tahun yang tough. Tapi dia tidak akan stop kita daripada semua event, semua kekuatan, semua sharing. Okay? So Sifu akan jumpa anda semua di puncak kejayaan. Okay? Itu yang sangat penting. So
Sekarang Sipu nak buka pentas ini. Sipu sudah nampak ramai yang sudah angkat tangan nak buat sharing. Okay, so first Sipu nak jemput. Yes, Weina. Hello, boleh nampak? Boleh. Kejap Okay, so good morning semua. Good morning Sipu. Hari ni sangat happy saya Sipin Weina. Sebab apa happy? Sebab hari ni dapat orang pertama untuk sharing dekat tempat Yaki. Okay, yang kedua ialah sangat excited because saya nak challenge Sipu untuk DX4 Sipu. Okay, Weina dah habis DX4 ni untuk 4 hari. So, dalam 4 hari ni Weina buat bersama dengan seorang downline Rachel. Rachel, I hadiahkan satu set untuk dia. I beli daripada Abu Dhabi hari tu. Memang berbaloi lah. Kita hadiahkan satu set yang baru untuk downline sebab dia sangat menghargai dan dia sangat excited tau. So dalam masa 4 hari di X4 ni, kita orang Weina dah turun dalam 2.3 kg dan Rachel dalam 1.9 kg. So apa yang paling best bukan kerana dia punya berat badan dah turun, yang paling best ialah Weina daripada orang yang tak suka minum dia punya protein, tetapi cuba terima juga protein yang terbaru daripada Forever ni. Sampai hari ketiga Sifu, I dah boleh terima, accept dia punya rasa, dia punya bau. Ini memberi satu semangat kepada saya bahawa kita manusia ni, kita kena membiasakan diri tau. Apabila kita biasakan diri dengan keadaan selesa, dengan keadaan makan banyak, dengan keadaan makan manis, Weina memang suka makan manis, suka makan goreng-goreng. Tetapi kenapa saya masih boleh lagi buat di X4 ni dengan berjaya? Kerana saya mahu lagi sihat. Saya mahu orang nampak Forever ni, orang-orang Forever ni, semua orang sihat, semua orang yang fit. Bukan sihat kerana badan sihat besar tau. Tapi sihat kerana memang dia fit. Okay? So saya berterima kasih kepada CBM Seli juga kerana dia yang menjadi macam fit ambassador untuk kita. Selalu encourage kita. Dan dalam DX4 ni, selepas DX4, hari ni Sifu, hari ni Weina teruskan lagi dengan Klinai. So dalam DX4 dia berbeza sangat dengan Klinai. So saya memang betul-betul nak menyeru kepada company, masukkan DX4 ni ke Malaysia juga. Ke market Malaysia memang akan meletup. Orang-orang Malaysia akan akan kurang masalah obesiti nanti Sifu. So kepada leader-leader yang ada bawa company dah bagi di Expo ni dekat Abu Dhabi tu, cepat-cepat mulakan di Expo kerana kita bila dah rasa badan kita ni tak selesa, badan kita ni dah orang kata apa, dah berat, dah bila bercakap sikit pun dah tak ada tenaga. So kita kena sedar diri. Bila kita sedar diri, kita akan buat sehabis baik. Sama juga dalam network marketing, dalam kita punya bisnes. Bila kita dah tak ada duit, kita dah keadaan tak selesa, kita dah sakit poket, kita akan sedar diri, kita akan buat sehabis baik. Jadi itulah sharing saya, dan bukan setakat Klinai saya akan buat 9 hari. Weina juga akan teruskan dengan F15 ni selama paling kurang 2 set. Okay? So I akan buat sampai dapat I punya fit punya body. Okay. So perkara ketiga yang sangat-sangat Weina nak sharing ialah berkenaan dengan bersyukur. Sebab memang Weina mengamalkan the power of bersyukur ni daripada 5 tahun lepas, 6-7 tahun lepas. So last month memang kita banyak road tour, banyak outstation. Lepas tu last month Weina dengan family, dengan anak kecil ni, kita orang dah duduk dekat KL, pergi mari dekat KL lebih kurang dalam 15 hingga 18 hari. So dalam keadaan 18 hari dekat KL tu, Weina ambil kesempatan untuk pergi jumpa team, okay, untuk jumpa downline, untuk dah boleh offline kan. So bila kita berjumpa offline ni, dia boleh touch each other tau. Okay, bukan sahaja kita boleh pegang, tapi heart tu lagi dekat. Okay, so bulan lepas salah seorang anak tim Weina yang sangat kuat semangat, walaupun beliau merupakan beliau merupakan warga emas, tetapi beliau sangat kuat semangat untuk
untuk mengubah hidup family beliau, okey. Dan beliau telah ambil pakej raja sederhana sebanyak 13 sisi, okey, 13 sisi. Apabila ada stok dalam tangan, beliau rasa macam sangat bersemangat untuk nak bertindak. So sekarang ni Sifu boleh tak Wena nak dukung dia untuk sharing sebab dia dah berkobar-kobar ni. Ha, kita jemput Mak Nik, Nik Noraini. Ada tak Mak Nik? Yes. Ada tak Mak Nik? Mak Nik ada, Mak Nik. Yes. Nik Noraini ada tu, dia angkat tangan tu. Ha, kena buka suara, ha, tak dengar. Ada, ada, ada. Okey, okey. Okay. Ha, buka kamera sekali. Okey, wah. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wena, terima kasih Sifu. Okay, first of all, memang panas, panas, panas. Memang monitor panas ke? First of all, okay. Dua minggu lepas saya rasa monitor berpeluang hadiri CBM virtual. Dapat ambil gambar dengan Sifu dan Simu. Dapat ambil gambar dengan CLT Yuslida. Dengan Hamizah dan of course dengan Wena. Monik rasa nak frame je gambar tu. Memang nak frame. Sebab excited sangat. Okay. Dan disebabkan keterujaan Monik. Okay. Sekarang ni memang panas. Panas kenapa panas? Ha. Panas kerana Monik dah kelas. Monik dah complete 13 cc. 13 cc. Okay. Oh, tolong tepuk, tolong tepuk. Okay, dan dalam hari ini juga Mak Ni akan komplitkan 13 sisi lagi hari ini juga. Tolong doakan, doakan akan tercapai impian Mak Ni. Okay, so macam Wena kata Mak Ni akan jadi apa, angsa belian ke tak kisah kan. Tapi dengan adanya stok, okay, so this viewers everyday ada pembelian. Sebab dulu bila kita nak apa-apa kita takut kan. Tapi bila kita fikir, oh pembelian ada, stok ada. Jadi kita nak bekerja lebih kuat lagi. So sekarang dah nampak, memang dah nampak sangat-sangat betapa pentingnya stok in hand. Okay, mesti ada stok in hand. Tak banyak pun sikit mesti ada. So overall my stock sekarang memang dah ada 13 cc lah tu, yang dah habis pun dengan 13 cc. Okay, so today I nak ambil lagi another 13 cc untuk completekan 13 cc. Dan panas ni. Dan mudah-mudahan I'll be a supervisor soon. Okay, sebab saya pun sambut cabaran Sifu. Sifu dulu macam peli-peli saya je. Dah lama duduk dalam parameter tapi si naik si duduk tahap assistant supervisor je. Sekarang Sifu, I sahut cabaran you. Okay, itu pertama kali. Pertama kedua, ni cerita kedua. Alright. So of course lah, saya masa saya, kalau kata masa 7 hari seminggu, saya hanya ada 2 hari saja untuk jumpa klien. Sabtu dengan Ahad. Jadi saya plan. Kalau sehari lain saya jaga cucu kat rumah. Apa dah cucu tengah lasak. Okay, so Sabtu Ahad tu memang saya plan. Sabtu Ahad, I'm supposed to jumpa 3 orang. Okay, 3 prospek. Yang online bila WhatsApp WhatsApp check, oh dia nak buat business lah, okey tiga. So pertama dia kata oh tak boleh today. Saudara dekat rumah. Okay, fine. Excuse lah, tak boleh. Macam mana kan? Anak rebah kan, saudara dekat rumah. Okey. Yang kedua lagi, kata anak beli produk dulu boleh tak? Okey, fine. Very good. Tanya-tanya anak beli produk, okey. Good, tak apa. Beli apa-apa. So dia datang rumah. Bila datang rumah, dia was impressed. Tengok lah, banyak je barang. Anak beli produk mana ni? Dia terkejut. Sebab barang dah banyak kan, tapi you nak apa saja, semua ada. Cuma yang tak ada je, I think saya tak ada yang produk yang usi lah. Yang macam agi tu saya tak beli lagi. Soon, Wena, kalau saya nak beli produk agi. Tapi Active HA saya ada. Sebab Active HA so far, since 2 months lepas, saya dah jual I think 6 botol Active HA. Ramai orang nak Active HA, so saya nak stock lagi produk tu. Okay, so itu kedua. Yang ketiga, okay, prospek ketiga, dia kata okay, anda akan jumpa Monik, saya memang nak buat forever. Sebab saya orang susah B40, saya nak bantu keluarga saya sebab dia pun ada anak-anak istimewa. Okay, very good. Tapi dia kata dia tak ada duit, dia kata tak apa-apa,
maka saya tengoklah yang saya boleh bantu. Saya pun go all the way ke puncak alam. Pergi dekat satu jam. Pergi-pergi, okeylah. Get excited, husband ya, and Sifu, husband dia kenal you. Husband dia kenal you. Eh, Datuk Desmond, kenapa? Datuk Desmond datang kampung saya buat talk. So he knows you well and he's very good in marketing. Okay, alright. So I pun sign her up lah. But this morning, and sad to say, ibu tahu saya, dia kata dia tak mampu lagi. Aku kata tak apa, tak apa. Okay, so fikir-fikir, frust lah kan? Geram pun ada. Frust pun ada pula. Tapi do you think that mak ni betul-betul frust, betul-betul geram, betul-betul patah hati? What do you think? Geram tak? Patah hati tak? Tak. Sebab kita bila I dah put a mindset, I dah lock into my mind, okay? In any business mesti ada rejection. In any business there is risk. Tak ada business yang tak ada rejection, tak ada business yang tak ada risk. You have to take the risk untuk berjaya, kan? The higher the risk, bila you dapat pulangan, it will be a great comeback for you. Kemudian pulangan yang banyak lah. Okay, the higher the risk, the more you get. Okay, so I believe in that. Geram tu geram. Tapi I dah mindset I, you tahu, it's okay. Jadi sebab saya pun dah register dia. Dah lock dekat situ kan. So tunggu masa lah. Kan kena sabar lah kan. Kena sabar lah kan. Most important is to lock dulu. Okay, dia tak ada duit sekarang tak apa. But hopefully one day. Okay, so apa-apa pun saya bersyukur sangat-sangat because I know, okay, from the very beginning I masuk Forever, I know that I'm on the right track. Okay, saya dalam laluan yang asas yang betul untuk business. Sebab saya pun banyak-banyak macam-macam multi-level business saya buat. Tapi sekejap-sekejap paling lama setahun. But dalam Forever, walaupun saya baru nak mencipta supervisor, duduk 2 tahun dalam assistant supervisor, pedih telinga ingat aku yang Sifu cakap tau. Sampai sekarang dia ingat tengah-tengah telinga tau. Buat Sifu. Tak boleh. Tak boleh. I have to upgrade myself. And doakan semoga apa impian saya ialah untuk mencapai manager at the end of this year. Itu saja harapan saya. Doakan saya semua. Okay, terima kasih semua. Terima kasih bagi peluang saya membimbing begini. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. So, Sifu rasa ini macam first time kita dengar Mok Nik sharing dekat Tepan Yaki. Wah, memang kena sharing sentiasa. Memang hebat sharing dia, memang hebat. Dan kita betul-betul nampak tau, bila era baru, nampak tak? Ada bintang-bintang yang akan muncul. Ada lebih banyak lagi. Tapi yang penting adalah, you orang pernah daki gunung. Kalau you orang pernah daki gunung, you tahulah bila kita nak naik sampai ke puncak gunung. So kita kena melalui itu semua jalan-jalan. Kita ada orang yang bawa pisau pergi buka jalan tau. Ada pucuk-pucuk, itu pokok-pokok, betul tak? So dia rasa, oh, ini benda yang halang kita. Sebenarnya bukan. You bayangkan kalau satu gunung, dia satu pokok pun tak ada. Satu pucuk pun tak ada. Okay? Macam mana you nak naik? You tak boleh naik gunung itu. Betul tak? So, itu sebab kita kena sentiasa bersyukur. Macam dalam kehidupan kita. Bila ada cabaran, sebenarnya itu cabaran adalah datang angkat kita. Tolong kita naik sampai ke puncak gunung. Itu yang Sifu sentiasa bersyukur. Begitu banyak cabaran kita perlu melalui sebelum kita sampai ke hari ini. Because kalau tanpa cabaran ini, semua cabaran ini, kita mungkin kita tak ada satu sistem yang sudah sempurna, kita tak ada apa cara yang paling best untuk berniaga, dan kita tak ada satu semangat atau minda jutawan yang boleh buat kita kekal berjaya selama-lamanya. Okay? So di sini kita sama-sama doakan Mok Nik terus maju lagi. Because supervisor itu hanya satu goal yang tak besar lagi.
So kita ada banyak lagi goal dekat Voiver yang kita nak capai. Kita doa Mokni boleh capai CBM. Okay. Pada tahun depan. Okay, tahun depan, tahun ini manager F2D, tahun depan terus bagi CBM. Okay. So okay, so seterusnya kita nak jemput, tiba-tiba ada seorang hilang dari radar tadi. Orang yang kedua angkat tangan. Yes. Ustaz Usama. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Masya Allah, Masya Allah. Okay, terima kasih Sifu bagi peluang pada saya. Saya tadi, terlepas balik itu saya terasa sangat. Pagi ini saya sangat bersemangat nak sharing. Tiba-tiba terlepas. Allah Akbar, ujian. Memang betul nak berjaya perlukan cabaran. Dan jadikan cabaran itu sebagai tangga untuk kejayaan. Masya Allah. Okay, pertama sekali saya nak kongsikan kesyukuran saya pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini saya duduk di rumah tadi. Saya renung balik apa yang sedang berlaku pada diri saya. So saya kata pada diri saya, wahai Usama, sampai bila kau nak macam ni? Kau kena bangkit, kau kena bangun, kau kena tunjukkan kepada diri engkau, keluarga engkau dan masyarakat bahawa engkau boleh. So saya buat keputusan pagi ni, pagi tadi saya sharing dalam program bersama dengan Cikgu Michelle, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya dan kali ini tempah yaki lagi bersama dengan Sifu, Masya Allah, Alhamdulillah, untuk sharing. Dan memang saya juga bersyukur, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada saya dan keluarga bidadari saya, bidadari pertama, bidadari kedua terutamanya, sangat support saya dalam bisnes, yang juga ada dalam tepayaki pagi ini dan bersama dengan saya pagi tadi pun beliau bersama dengan saya. Masya Allah. Dan syukur saya lagi sangat Sifu, Allah Ta'ala anugerahkan pada saya, tadi pun saya sharing juga, seorang anak nama dia Abdul Rahman. Masya Allah, yang saya sebenarnya timbul semangat balik, untuk semangat balik adalah menarik semangat anak saya. Baru ni kami pergi ke pantai, pergi tepi pantai, dia minta beli layang-layang. So kami pergi layang-layang, saya suruh dia pilih. Dia tak nak pilih Ultraman, dia tak nak pilih yang kartun-kartun, tapi dia pilih helang. Saya tanya dia, helang ni, kenapa pilih helang? Dia kata, saya pilih helang sebab saya nak abati dan mama saya jadi eagle, terbang tinggi-tinggi dalam forever, dia kata. Saya nak abati dan mama saya terbang tinggi sangat dalam forever, dia kata. Dia kata, bila saya nak tengok balik, abati mama naik pentas, naik tinggi, terbang tinggi macam eagle. So, Masya Allah, situ sangat, orang kata apa, terhentak hati saya sebenarnya. Terhentak hati saya, ya Allah, anak aku macam ni, sampai bila aku nak duduk macam ni lagi? So daripada situ saya saya ni balik. Dan memang of course dalam kehidupan kita ni pasti akan ada jatuh bangun dia. Dan kalau ikutkan Sifu, sebenarnya antara sebab, antara faktor yang saya tak berani nak join Tepanyaki sebab saya rasa aku ni tak buat apa-apa. Aku ni tak buat apa-apa, buat apa aku nak sharing? Malu lah, aku ni sembang kosong. Tetapi sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya tak macam tu. Sebab saya tak sharing lah saya down. Sebab saya tak join lah saya down. Sebab saya tak bersama lah saya jatuh. Sebab memang konsep kehidupan ini macam batu. Batu, kalau kita lempar ke atas dia akan naik. Tapi kalau kita lepaskan dia, maka dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jatuh ke bawah. Begitu juga hidup kita ni, kalau kita bertindak, baru kita akan naik. Kalau kita tak bertindak, dia tak akan statik. Dia tak akan duduk di satu tempat. Tak akan mungkin duduk di satu tempat. Dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Na'udzubillah, takut-takut kita sampai ke dasar, terlekat di celah batu karang. Terkaram terus. Okay. Dan apa yang saya nak sharing Sifu pagi ni, Alhamdulillah, InsyaAllah, saya nampak kita dalam hidup ini, perkara halangan yang paling besar sebenarnya adalah diri kita. Mentaliti kita, kita punya mindset kita, halangan diri kita, diri kita perkara yang paling besar halangan. So kita sebenarnya memang dalam Islam dia ada konsep dipanggil muraqabah ataupun muhasabah. Muraqabah dan muhasabah ini
sebenarnya kita kena sentiasa buat. Kita cek balik apa prestasi aku hari ini, apa yang aku buat untuk kemanfaatan diri aku dan masyarakat dan umat, untuk manfaat diri aku, dunia aku dan akhirat aku. Apa yang aku dah buat? Sebenarnya bila kita tak buat perkara ni, bila kita tak muhasabah diri kita, bila kita tak meraqabah tentang diri kita, maka kita tak sedar tentang kejatuhan diri kita sendiri. Kita akan rasa, orang kata apa, selesa. Kita akan berada di zon selesa. Tapi bila kita muhasabah, muraqabah, maka kita akan sedar, ya Allah, rupa-rupanya aku ni dah berada di tahap yang mana diri aku sendiri pun tak dapat manfaat daripada diri aku. Aku sendiri pun tak dapat manfaat daripada jiwa aku sendiri, daripada diri aku sendiri. Sedangkan kita perlu jadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak bagi manfaat kepada manusia yang lain. Ini manusia, sebaik-baik manusia. Kita nak jadi sebaik-baik manusia, kena jadi orang yang paling banyak bagi manfaat kepada manusia yang lain. Macam mana kita nak bagi manfaat kepada manusia yang lain apabila kita sendiri pun tak dapat manfaat daripada diri kita? So perkara inilah kena, sebenarnya kena cakap lagi. Engkau down, kau kena cakap lagi. Kau down, kau kena cakap lagi. Sebab Rasulullah kata apa? Muru bil ma'ruf wa illam ta'tami wa illam taf'alu. Kamu kena suruh orang kepada kebaikan walaupun kamu sendiri belum buat kebaikan tersebut. Sebab apa? Apabila kamu suruh orang buat kebaikan, maka insya-Allah kekuatan untuk membuat kebaikan itu akan datang dalam diri kamu. Okey, saya banyak lagi sebenarnya sifu dalam kepala otak dia datang nak share. Tapi saya rasa cukup dulu setakat ni. Kita simpan untuk hari Rabu ni pula insya-Allah. Okey, sifu. Insya-Allah doakan saya, insya-Allah nak capai CBM insya-Allah tahun ni. Pasti boleh insya-Allah. Yes, thank you. Okey. Amin. Kita doakan Ustaz. Yes, sangat happy ya, because pun sudah lama kita tak dengar sharing dari Ustaz. Memang banyak ilmu, banyak semangat, banyak yang kita dapat belajar sebenarnya bila setiap kali Ustaz Usama mula buat sharing. Apa yang Ustaz cakap memang betul. Memang betul. Bukan kerana kita tak ada apa-apa, tak capai apa-apa. Kita perlu capai apa-apa baru kita nak share. Sebenarnya dalam business survival living adalah kita share baru kita boleh capai, bukan sebaliknya. That's why itu yang sangat penting. Bila kita tak ada apa pun, kita kena mula share. Okay, kita kena buat baru kita kena jadi dulu. Sibu sentiasa kata be do have. Kita kena jadi dulu, so kita akan buat then sampai kita dapat semua itu. Okay, so thank you Ustaz yang sharing. So seterusnya, okay, kita teruskan dengan yes, kita punya hot, kita panggil apa? hot kid. Yes, Kok Sun. Ayam goreng yang panas. Halo, selamat pagi semua. Okay, pagi Sifu. Okay, so hari ini memang sangat excited, sangat energetic dan sangat bersyukur sebab bulan ni. Okay, tim kami akan ada satu F2D terbaru akan keluar. Yes. Okay. So memang excited sangat sebab berapa bulan lepas, okay, I pernah jumpa I punya kawan university mate. Okay, so mula-mula dia cakap dia suruh I, you jangan cari I lah, I tak akan buat punya. Kali kedua I jumpa dia cakap benda yang sama. Kali ketiga pun sama, kali keempat pun sama, tapi dia cakap I boleh sokong you lah, I boleh support you lah, beli produk you. Okay. So sebab dia support saya, bagus juga sebab dia support I. Sebab lepas dia pakai produk, dia sudah tak boleh tahan. Okay, sebab produk kita terlalu bagus sampai dia nak buat bisnes kita. So dia mula apa? Dia mula daripada bulan 5 baru dia punya first month lah. Okay, bulan 4 last few days dia start. Okay, last 2 days. Okay, so tak cukup masa untuk dia pecut. Okay, so bulan 5 dia aim 50cc dan dia telah capai. Okay, dan first month dia punya income sudah dekat dengan 5 angka, iaitu 9000 lebih. Okay, so memang panas gila. I sendiri pun
memang panas sebab I nampak ini adalah apa? Ini adalah macam I punya, memang macam I lah, satu orang yang sama dengan I. Dan bukan saja sama dan dia boleh lagi hebat daripada I. So, oleh itu saya sentiasa saya motivasi dia. Saya bagi tahu dia, you adalah unlimited, you punya potential. Jangan sesekali sekatkan sendiri punya potensi. Pasti ada. Ini adalah bulan 5 dia punya income. Okay, 9,000 lebih. Dan bulan lepas, okay, dia sahut cabaran. Okay, 100 cc. Dan dia pun telah capai, iaitu bulan kedua punya F2D, dia pun telah capai. So, oleh itu, saya suruh dia, okay, saya capakan dia, okay, nak settlekan F2D dalam 3 bulan. Iaitu jadi F2D yang paling pantas. Okay, so bulan ni, okay, insyaAllah, okay, dia pasti boleh capai, okay, Forever to Drive yang paling pantas sekali. Okay, so oleh itu, kita jangan sesekali kita sekatkan kita punya potensi. Sebab setiap orang, kita punya potensi adalah unlimited. Okay, tanpa ada had, okay, kita punya potensi. Oleh itu, kita mesti kena percaya. Kita akan boleh jadi satu orang yang sangat-sangat hebat pada masa yang akan datang. Okay, kita boleh apa? Kita boleh, okay, boleh lagi hebat daripada semua orang. Okay, so kita kena percaya. Oleh itu, saya sangat gembira lah. Okay, saya dapat nampak perubahan saya punya kawan ni daripada sebelum ni sampai sekarang. Sebab dulu memang dia sudah sangat selesa. Sebelum ni dia kerja dengan orang sudah dengan syarikat yang sangat benefit yang sangat bagus lah. Oleh itu, okay, dia hari ini dia ada, saya nampak dia angkat tangan lah. Saya rasa kalau suruh dia share lebih ada om sikit, betul tak? Betul tak? Boleh tak kita jemput dia? Siapa sini nak dengar dia punya sendiri punya sharing? Nak tak? Nak tak? Kalau nak tu, tulis jing jing. Okay, so lebih baiklah kita suruh dia sendiri share, betul. Kita nak juga dengar dia punya perasaan. Apabila bulan lepas dia telah capai 100 cc, apa perasaan Jing Jing? Can you share with us? Yes. Morning semua. Halo, saya Jing Jing dengan driving. Nanti I pergi test drive Mercedes. Okay, I kena belajar from Kosun. Okay, 3 perkara yang banyak bersyukur. First thing adalah ada peluang sharing dalam pagi ini. So second, tadi I dengar itu Ustaz sharing memang ada spark saya. Okay, segala cabaran yang kita facing adalah itu step untuk kejayaan. Inilah I banyak percaya. So, first thing yang banyak bersyukur adalah sentiasa I remind saya, I thank you, I terima kasih kepada Kok Sun. Kerana dia tak ada putus asa. Dia mai from Kuantan to Penang, mai cari saya 4 kali baru I cakap, I support you beri produk, tapi dia pun tak ada putus asa follow up saya lah. I suruh dia, you pergi follow up, I my husband, you jangan follow up saya. So dia pun tak putus asa. So hari ini dia jadilah orang yang I paling gratitude, I paling terima kasih kepada dia. So from perkara ini you boleh tahu hari ini jika orang reject you, you jangan putus asa. Nanti satu hari mesti dia mai, dia terima kasih, dia mai kata terima kasih, thank you you bawa saya, thank you tak berputus asa, thank you tak ada lepaskan tangan saya. So ini adalah first thing. Then second thing apa? Second thing adalah dulu I memang orang yang tak ada impian langsung. I memang satu hari pas satu hari. Then dulu selepas sekolah rendah terus masuk sekolah menengah terus masuk STPM dan terus masuk university dan terus masuk ke company yang I kerja sekarang. I memang tak ada satu impian yang ingat nak pergi capai. So dalam forever ini bukan saja boleh bagi kita nampak of course profit you boleh nampak, income you boleh nampak, tapi yang satu I paling nampak dalam forever ini adalah ini satu pentas yang boleh bagi kita capai impian. Ini adalah apa? Ini adalah itu
itu perasaan yang kita tak boleh dapat from anywhere, tak boleh dapat from mana-mana pun. Ini adalah satu perasaan from your deep heart, itu dalam hati anda, keluar dalam hati anda. So kita kena breakthrough, kita kena challenge, kita punya tahap. Kita kena sekali-sekali kita naik ke satu level, you akan feel the difference, you akan rasa itu beza, perbezaan dia. So I banyak terima kasih kepada Kosun dengan Sifu, kerana setiap kali bila I hadapi cabaran, mereka dua mesti ada kat tepi saya. Laki pun I punya downline semua, memang bagi power sangat kepada saya. So hari ini I boleh capai ini 50cc, 100cc pun bukan saja hasil saya. Ini hasil semua orang. Hasil I punya upline, hasil I punya sideline, hasil I punya downline semua yang sokong saya betul-betul dalam platform ini. So yang perkara ketiga yang I kena bersyukur adalah I bersyukur dulu bulan ini mesti boleh capai 150cc. Okay, jangan bajakan dua bulan yang hasil. Kita kena continue cabaran sendiri. So, tolong semua, semoga kan saya bulan ini boleh capai 150cc. I tengah dalam perjalanan F2D, dan selepas F2D ini, I harap I boleh jadi second coxswain, I boleh jadi CBM dalam tahun ini. Thank you. Yeah, I bagi tahu semua. Memang I suka apa tadi Jingjing cakap. Okay, belum capai sudah bersyukur. Bulan ni sudah capai. Itu adalah apa yang Sifu selalu cakap kata kepada kita, iaitu be do have. Kita kena jadi dulu. Baru kita akan buat macam kita sudah jadi, dan kita mesti akan capai apabila kita buat demikian. Okay, so memang saya sentiasa saya share dengan Jingjing, kita mesti kena ada semangat yang macam tu. Dan sama juga macam I memang sangat setuju dengan ustaz, apa yang ustaz tadi cakap. Okay, kita kena be dulu, baru be do have. Sebab apa? Sebab I ingat lagi dulu mula-mula I mula dalam Forever Living, tanpa ada downline dekat Teppanyaki, I sudah mula buat sharing tau. I memang sudah mula buat sharing. Sebab apa? Sebab dalam fikiran I adalah apa? Dalam fikiran I percaya satu hari nanti saya pasti saya nak juga, okay, I nak juga banyak saya punya downline dekat Teppanyaki, dia akan automatic, dia akan keluar sharing. I nak dalam semua Teppanyaki iaitu I punya downline akan keluar sharing. So sebelum ada benda ni, sebelum ada downline ni, okay, so saya kena jadi orang tu dulu. Macam Kak Yu selalu cakap, okay, you sebelum you ada fighter, okay, you kena jadi fighter dulu. Okay, so apabila kalau kita nak, kita mesti kena fikir, okay, kita nak apa orang yang berada dalam team kita, okay, kita punya downline nak downline yang macam mana. Kalau kita nak, kita punya downline adalah fighter punya criteria, okay, dia mesti akan keluar sharing punya. So kita mesti kena jadi orang pertama yang dulu. Ini adalah satu macam law of attraction tau. Kalau kita sendiri jadi orang itu dulu, baru kita akan tertarik orang yang sama dengan you, dia akan berada dekat, dia akan ikut dengan you. Itulah apa yang kenapa I mula-mula I dekat dekat Teppanyaki, I sudah buat sharing. Dan I percaya juga satu benda, okay, the more you give, the more you will receive. Okay, sebab kita jangan saja fikir kita datang Teppanyaki, kita nak ambil aura saja, nak ambil energy saja. Tapi kita lupa nak bagi energy. Saya selalu percaya, okay, kita bagi dulu baru kita akan dapat. Kalau kita nak apa, kita nak aura, kita nak energy, kita mesti kasih, bagi dulu aura, bagi dulu energy. Apabila you share, you akan automatically kita akan fokus kepada benda yang positif, okay? Fokus kepada benda yang bagus, fokus kepada benda yang kita ada. Apabila kita fokus dekat benda yang kita ada, benda yang positif, benda yang menggembirakan kita, kita akan rasa juga itu energy yang sangat tinggi, energy yang sangat-sangat positif, dan energy yang sangat-sangat aura. So sebenarnya apabila you bagi energy, you adalah orang yang dapat lebih banyak daripada tu. Iaitu yang I dapat, apa yang I dapatlah fahamkan benda ni. The more you give, the more you will receive. Dan bulan ni
I juga okay, nak banyak juga 5 CC dalam I punya team. Oleh itu, I sudah jadi orang pertama yang capai 5 CC pada hari pertama okay, dalam bulan ini juga. Okay, so pasti okay, bulan ni okay, saya akan ada lebih banyak 5 CC dalam I punya team. Okay, ini kita fikir dulu. Kita jadi dulu dan kita akan buat dan pasti kita akan dapat. Dan saya jangan bazirkan masa lagi sebab belakang nanti ada lagi yang banyak orang nak sharing. Okay, so terima kasih kepada anda semua. Okay, see you at the top everybody. Bye-bye. Okay, thank you. Koksun sangat semangat. Kalau tanpa semangat, macam mana boleh capai CBN dalam satu tahun, betul tak? That's why itu adalah satu teladan. Anda semua kena ikut lah. Kalau sama-sama you orang nak capai CBM, you kena ikut apa yang CBM buat, apa yang mereka buat. Okay, so thank you Koksun for your sharing. So kita sama-sama doakan Koksun, Jingjing dan team mereka terus meletup sampai ke hujung tahun ini. Okay, so next kita nak jemput Afika Muhaimin. Yes, Afika ada. Okay. Hai, pagi. Assalamualaikum semua. Hai Sifu. Good morning. Okay, so tiga kesyukuran untuk hari ini. So satu, alhamdulillah bulan lepas Fika punya 5cc, capai 5cc untuk personal lah. Alhamdulillah, walaupun last minute tapi Fika akan pastikan bulan tu akan capai 5cc sebab Fika nak dapat insentif daripada Forever lah. Okay, so yang kurang Fika adalah, okay, so ini Sifu, Fika duduk kat UTC, UTC Kelantan. So hari kedua buka booth. Hari kedua, semalam buka booth rasa excited Sifu sebab sekarang boleh buat offline kan. So offline rasa kita berhadapan dengan orang lagi senang kita nak close lah. Faham tak? Maksudnya senang kita nak GP ke, kita nak demo ke. Sebab kalau kita duduk satu tempat, kita boleh jumpa macam-macam orang. Orang ni datang daripada Tanah Merah, orang ni daripada KL, orang ni daripada mana-mana lah. Tapi kita boleh jumpa orang banyak. Cuma atas kita lah, kita kena usaha. Kita tak boleh duduk kat booth saja. Tak boleh duduk kat sini sajalah. Kita kena cari orang, biar orang tak tengok kita punya booth ni macam mana kebaikan aloe vera. Dan juga setiap Fika jumpa customer, Fika akan ambil nombor telefon untuk follow up balik lah. Macam tu. Alhamdulillah, so Fika nak sini, Fika nak bantu ramai lagi orang untuk lebih sihat. Maksudnya sebelum ni orang makan produk lain kan, tapi orang tak sihat juga. Makan sahaja, sia-sia. Sebab apa? Usus kotor, usus tak bersih. Macam mana nak makan benda lain? So benda tu kena bagi tahulah untuk dia orang. Fika nak, dari segi kesihatan, dari segi kewangan pun Fika nak ajak orang ramai-ramai untuk sama-sama join Forever untuk ambil peluang inisiatif dalam Forever. Ramai yang orang tak tahu kebaikan tiga konsep tu. Tak ada orang tengah, tak ada PV, tak ada point, tak ada pairing lah. So kelebihan Forever tu membuatkan kita buat sikit dapat banyak, buat banyak dapat lagi banyak. So sangat-sangat syukurlah. Okay. Yang ketiga, Fika rasa bersyukur sebab bulan ni Fika nak target untuk jadi assistant manager. So doakan Fika untuk capai lebih tinggi lagi dalam Forever. Dan juga Fika nak dalam punya partner capai sama macam Fika nak. Bukan Fika seorang sahaja yang nak, tapi sama-sama nak. Sebab kita kerja bukan untuk apply untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Yang paling penting kita nak memberi manfaat ke orang lain lah. Macam mana orang lain buat kan, macam Ustaz bagi tahu kita kena lebih banyak memberi manfaat lah. Sebab hidup kalau macam untuk kepentingan diri sendiri, kita jadi macam hilang landasan. Kita tak tahu apa kita nak. Kita pun rasa macam tak tenang. Kita rasa macam semua benda tak cukup. Tapi kalau kita rasa bersyukur, kita walaupun benda tu kecil, tapi benda tu impact yang besar lah. So untuk last Sifu, Fika nak jemput, nak dukung kita punya, Fika punya cucu untuk sama-sama bersharing dalam tapayaki. Boleh Sifu? Siapa? Okay, so Fika nak jemput Rocky lah. So Kak Ayuh lah. Sebelah. Happy morning. Sifu. Assalamualaikum. Jadi saya cukup berterima kasih jumpa dengan Fika. Jadi saya sekarang, saya sihat. Apa yang saya boleh makan, saya sebenarnya tidak kena pada tempat ini.
Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua. Saya nak ucapkan terima kasih pada situ yang pernah jumpa satu hari. Nah, pernah jumpa di Kota Baru. Okey. Nah. Okey, Sifu. So, Sifu boleh tengok ni kita punya booth. Ni Sifu. Ni kita punya booth lah. Kat UTC. So ni booth ni Sifu, rak ni husband yang buat. Walaupun last minute tapi Fika cakap Fika nak rak ni untuk letak barang booth kat UTC tapi dia buat sebab dia support. Dia tahu Fika nak apa dalam forever. So alhamdulillah dapat husband yang selalu apa jua Fika buat dan juga dikelilingi dengan orang yang baik, yang positif, yang sentiasa support Fika. Walaupun Fika baru 29 tahun tapi Fika ada macam rasa nak berjaya macam Tok Sung, CBM Tok Sung. So mau jadi CBM Tok Sung untuk jadi CBM pada tahun ni untuk pergi Bali tahun depan dengan Sharon Shah. Thank you semua. Doakan Fika. Thank you. Okay. Bye. Thank you. So ini adalah satu cantik tengok banyak komen cantik you punya booth. So you tahu tak sebenarnya ramai PCM yang jutawan dekat Forever yang you nampak mereka pun semua pun pernah melalui proses ini tau. Mereka pernah ada yang pernah buat kabu, pernah buka booth pun tapi hari ini semua sudah jadi jutawan. So ini jangan rasa malu. Jangan rasa malu nak buat benda buka buka. Even Sifu pun pernah. Sifu bermula dengan booth. Okay, itu sebab hari ini kita bergelar multi-millionaires. Okay, so yang penting adalah kita kena apa? Fokus. Kena stay to our impian tau. Kita main impian. Jangan mudah putus asa. Jangan diganggu. So kita teruskan saja sampai ke finish line. Okay. So thank you Afika for sharing. So seterusnya kita nak jemput Abdul ada tak? Kena buka suara okay ada okay. Hello yes. Dato, yes, teruskan. Can you hear me? Boleh terus. Okay. Sorry. Saya dekat ni. Saya dekat pasar. So I've stopped just for a while. Today, hari ni saya tak sharing. Just last night, have a coach. Saya ada coach dengan Tok Sun. So last night, saya until 11 lah. Sampai 11 malam, saya beri coach. I think it's a new world for me. Hello, Dato. Can you hear me? Ya, boleh. Teruskan. Boleh dengar. So, saya cuma nak share. My adrenaline now is boost up. I cannot wait. That's all. I'm speechless now. Okay. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Okay, Sibu tahu. Yes, semalam Tepan Yaki, kita pun ada jemput Abdul untuk sharing. Tapi dia, suara dia tak dapat buka. So at least hari ini sudah ada kemajuan. Walaupun belum nampak muka tapi dengar suara. So nanti Tepan Yaki akan datang, kita nak nampak muka juga. Okay. So kita ada jumpa dekat road tour baru kenal. So that's why kita sama-sama doakan ini orang, semua orang baru. Terutamanya ada juga yang baru join dekat road tour. Okay. Boleh berjaya dengan mudah. Because anda semua sangat bertuah. Ya, dapat road tour, sudah 2 tahun tak ada road tour. Bila ada road tour, itu adalah rezeki bagi semua. Prospek yang join semasa road tour. So kita sama-sama doa. Okay. Dan seterusnya, yes, kita nak jemput Asmahas. Asmahas 1071 ada. Okay.
Morning, Cipu. Assalamualaikum semua. Morning. Saya okey, tiga kesyukuran. Alhamdulillah pagi ni sihat, dapat melihat keluarga. Kedua, alhamdulillah saya dah cuba speed daripada minggu lepas. Saya lepas Zohor je saya edar flyers, jumpa-jumpa tak kisah saya jumpa siapa, saya akan terangkan dalam masa 5 minit atau 2-3 minit, kemudian saya bagi flyers daripada minggu lepas daripada lepas Zohor sampailah asar, kemudian baru saya balik rumah. Tiap-tiap hari macam tu. Okey. Sebab sifu saya pun dah cakap jangan tidur lagi, bangkit. Okey, masa kat JB dapat jumpa sifu dan semua-semua apa? Leader-leader yang hebat dekat Forever ni. Alhamdulillah dapat sedut sikit aura dia orang. Okey, doakan saya Asma berjaya di Forever. Okey, bye. Thank you. Okay, thank you. Okay, so seterusnya, okay, kita nak jemput ini dari wakil dari Melaka. Johor sekarang pergi Melaka. Yes. Siapa ni? Falisa. Yes. Okay, thank you Sifu. Morning semua. Assalamualaikum. Okay, so apa-apa pun rasa macam sangat-sangat terbakar. Terima kasih Kok Sun sebab you bakar kita orang hari ni. Rasa bontot dah panas sangat ni. Dah tak boleh jadi ni. And lajunya macam mana ni. Okay, so terima kasih Kok Sun sebab you banyak bagi inspirasi dekat semua, bagi semangat, bagi support. So apa-apa pun terima kasih dan harap-harap kami semua yang masuk Tepayaki hari ni pun achieve apa yang kami nak lah. Okay, so first thing nak rasa bersyukur. Okay, rasa excited dan rasa makin sayang dengan Forever Living. Okay, sebab apa? Pagi tadi Farisa dapat a good testimony daripada seorang client. Okay, dia cuma Farisa just bagi dia sample cream propolis saja tau. And then anak dia ada masalah allergic dekat bahagian punggung belakang dia. So dia pakai hanya dengan satu sampel je, dalam masa 3 hari dia punya luka terus baik. Okay, so dekat sini rasanya ramai dah tahu cream propolis ni memang power. Cuma nak bagi tahu produk Forever Living ni memang sangat-sangat power. So kita dah tak perlu pertikaikan lagi tentang produk. Okay, so apa yang Faisal happy sangat semalam, Faisal dengan Zam pergi Success Day dekat KL. Okay. So dapat sedut aura-aura apa ni, aura-aura daripada CBM semua. So ada juga tengok sharing-sharing, ada yang join 6 bulan dah manager, banyak sangatlah sharing, a good sharing. Dan dia bakar kami lagi, rasa macam oh tak boleh lah, kenapa orang lain boleh buat, kita orang masih lagi dekat sini kan. Okay, dan the best part bila Farisa sharing pasal aktiviti yang Farisa buat 2-3 sejak CBM tua. And then success day tu, alhamdulillah kawan-kawan nurse, kawan-kawan nurse dah mula sedar. Dia dah buka mata. Terus PM, "Kak, nak buat botol kuning lah." Best sangat. Ya Allah, terima kasih sebab rasa macam betul. Macam Kok Sun cakap, apa-apa pun kita kena ke depan. Kita kena jadi leader dulu. Kita kena buat. Kita kena tunjuk yang bahawasanya kita nak apa untuk diri kita dulu. Dan slowly akan ada orang nampak dan akan ada orang follow kita. Okay? Sebab macam Simu cakap tadi dekat chat, I nampak buang malu, buat duit. Yes, itu yang kita kena buat. Okay, so Faisal tak nak cakap banyak sebab ramai lagi tengah beratur nak sharing tu. Kalau dah bercakap ni kan tak berhenti. So minta semua doakan supaya tim Melaka, yes, betul Kristi, kasih bom market Melaka. Okay, so Melaka ni semua degil-degil sebenarnya. Geram-geram. Okay, so doakan Zam Farisa dapat achieve F2D September ni. Okay, dan dapat contribute juga CBM untuk Sifu punya BOI 933. Dan doakan semua yang ada masuk malam hari ni, achieve apa saja yang you nak. Okay, itu saja. Thank you Sifu, thank you semua. Okay, amin. Thank you, amin.
Okay, so kita sama-sama doakan ha, tim Melaka adalah salah satu tempat ha, yang Sifu nampak potensi dia besar. Ha. Sifu ada share di road tour. Ha, Melaka pernah jadi top center ha, ha, waktu ha, Sifu baru join Forever. Ha, bermakna itu tempat adalah tempat yang betul juga. Ha. Boleh berniaga Forever secara besar-besaran. Okay, dan selepas road tour Melaka, kita ada singgah di satu tempat tau. Kita singgah, kita jumpa satu leader yang nak bina swimming pool. Nak bina swimming pool di dekat Melaka. Kita nak jemput dia sharing juga. Yes, Dati Noli ada. Ada dah. Yeah. Ada dah tau. Saya dekat yes. Luar. Sorry dah, saya kat luar sekejap. Saya dekat luar ni. Sekarang saya berada di Muar. Apa-apa, assalamualaikum semua. Dan kita kena bersyukur sepatah kata grup ni semua. Kita kena bersyukur. Saya daripada Melaka, saya ke Muar. Saya begitu tercabar bila Melaka akan meletup. Jadi sebelum orang lain meletup, saya nak meletup. Jadi sekarang, saya pergi nursery. Saya sharing dengan satu budak. Budak tu kata, akak, akak umur berapa? Saya kata, saya umur 64. Ya Allah, akak, akak ni muda sangat. Bila dia cakap macam itu, saya masuk jarum. Saya sekarang tak nak beri peluang lagi. Dan saya minta ini bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih pada Datuk Desmond dan Wena yang telah berusaha bersungguh untuk saya berjaya. Saya terharu. Saya terharu dengan kekuatan Datuk Desmond dengan Wena yang sungguh-sungguh nak bantu saya. Dan saya memang saya mula-mula memang masa dalam pandemik tu saya memang warga emas tak pandai nak buat online. Kekuatan saya adalah offline. Saya power saya bila saya dapat closing orang dengan offline. Aura saya bukan FB, bukan melalui online. Jadi bila lepas habis COVID ni saya macam terduduk, macam saya dah tak tahu nak cakap apa. Sedangkan saya ada power saya dalam masa saya. Tapi disebabkan pandemik itu lama, saya terus down. Tapi disebabkan Wena dengan Datuk Desmond datang ke rumah saya di Melaka memberi suntikan semangat yang luar biasa. Lepas Datuk Desmond dengan Wena balik, saya terduduk. Saya kata, kalau Datuk Desmond dengan Wena beri semangatkan saya, kenapa saya sendiri yang tak keluarkan semangat saya? Sedangkan saya adalah orang yang hebat. Walaupun saya seorang warga emas, 64 tahun, saya boleh beat orang muda sebenarnya. Tapi saya tak nak keluar kekuatan tenaga saya yang sebenar. Saya terik handbrake saya. Tanpa saya masuk gear 1, gear 2 saya tak ada buat. Dan saya pun terharu dengan Moknik dalam saya yang saya rasa berdosa, bersalah. Saya yang dah dekat 3 jam saya convince dia. So masuk Forever Living. Saya pergi rumah dia. Saya cerita dengan dia. Tapi sekarang dia terkapai-kapai kesorangan. Saya rasa berdosa kalau saya tak tolong dia. Dia nakkan usaha bisnes ini bersungguh-sungguh. Kenapa tidak saya tolong dia sama, bantu dia sebagai teamwork. Padahal mula-mula saya yang ajak dia. Bersungguh-sungguh saya ajak dia. Tapi sekarang kenapa saya nak lepaskan dia terkapai-kapai di lautan. Jadi bila Pak Nik minta tolong saya, saya akan beri masa sepenuhnya untuk dia. Betul tak, Datuk? Yes. Kita rasa bersalah bila kita dah ajak daulang kita terlibat dalam business Forever Living, tapi kita biarkan di kesorangan. Jadi saya menangis bila tadi Mak Nik sharing. Tadi saya menangis. Saya berkata, ya Allah, aku rasa berdosa kalau aku tak teruskan perjuangan aku yang terbengkalai ini. Saya kata, aku yang berusaha untuk ajak dia masuk business Forever Living dan dia dah bersemangat bersungguh-sungguh. Kenapa saya mesti lepaskan dia? Saya rasa bersalah. Jadi, saya kena tunjuk sebagai seorang leader, saya akan beri kekuatan untuk saya berjuang habis-habisan. Jangan panggil saya, Datin Olia, selagi saya tak pergi ke CBM. Kali ini, aku akan buktikan kepada orang. Aku akan kontrol Melaka. Aku akan bukti di mana sahaja saya berada, saya tetap sharing. Orang reject atau tak reject, saya pasti saya akan tempuh cabaran ini.
Saya, betul Datuk. Dan saya terharu dan berterima kasih dengan Datuk yang tak putus-putus memberi saya semangat walau Wena pun sekalipun. Tapi saya rasa macam minta maaf Datuk, saya dekat luar. Okey Datuk, saya minta dalam grup ni jangan saja cakap tak supaya bikin. Buat betul-betul. Pasal bisnes lain tak sama dengan Business for Ever Living. Ikut sunnah cara Islam, MLM tu inilah MLM yang ikut sunnah. Daripada produk dia, daripada marketing dia, tak ada pairing, tak ada sistem permit dan tak ada orang tengah. Inilah yang kita nak cari. Kenapa kita mesti lompat? Mudah orang ajak aja, kita mudah terpengaruh. No, bagi saya, saya jump di sini 2013, saya takkan berganjak pada landasan Forever Living. Pasal saya tahu Forever Living boleh buat kita cari duit. Dan sekarang saya nak buat swimming pool. Tak tahu saya nak buat swimming pool. Saya nak cari duit RM100,000. Ha. Okey semua, dan terima kasih pada Datuk Desmond, pada Wena dan juga pada Nik Nuraini, iaitu Mok Nik. InsyaAllah, Mok Nik, saya akan tolong Mok Nik. Siapa yang nak berjaya, saya akan tolong. Saya ada kekuatan saya sendiri. InsyaAllah. Okey, go, go, go. No limit. Millet Air. Yes. Okey, semua. Okey, thank you. Wah. So, Sifu sentiasa cakap dengan Datin, ini kalilah. Kenapa? Because Datin memang jenis bukan online tau. Bukan apa hebat online. So, masa COVID memang dia ada struggle sikit. Walaupun kita ada buat online event ke. So, tapi dia struggle. Tepat sekarang, kita nampak perubahan. Because selepas COVID, semua benda sudah terbuka. So, semua orang boleh jumpa satu sama lain. Betul, kita kata reborn. Dan Sifu tahu dia ada impian yang besar. Because Datin nak swimming pool. Datuk nak Alphard. You tahu? Wah, itu impian besar. So, Sifu boleh nampak forever dengan business forever. Memang mereka dapat capai impian. Okay? So, kita sama-sama doakan tim Datin. Wena lagi Moknik, okay, sama-sama terus maju dalam bisnes ini sampai berjaya, okay. So last kita tambah satu lagi, last one kita nak jemput Losila Wati. Yes, Losila Wati ada. Losila Wati, okay. Ada. Teruskan. Okay, sekejap. Nampak tak? Nampak, yes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi. Okay, saya Rusila Wati Kasim dari Bacok, Kelantan. Pelayan saya Azlini dan saya daripada AUC lah. Okay, terima kasih Datuk. Okay, saya last sharing pagi ni. Okay, kalau ikutkan alhamdulillah syukur sangat-sangat sebab sebelum ni saya dah angkat tangan dah banyak kali dah angkat tangan tapi terlef. Alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk saya share pagi ni. Okey, kesyukuran saya yang pertama alhamdulillah masih dibagi nafas untuk saya menguruskan anak-anak kan, sebab saya ni suri rumah sepenuh masa. Okay, merangkap pemandu pribadi untuk anak menghantar ke sekolah. Okay, bayangkan kalau saya sakit, macam mana anak-anak nak pergi ke sekolah kan? Okay, syukur, alhamdulillah syukur banyak-banyak. Okay, kesyukuran saya yang kedua Sifu. Okay, kalau ikutkan bulan lepas, bulan Jun, okay, merupakan bulan kedua saya lah di Forever. Okay, sebab saya join pada 11 Mei 2022. Dan bulan lepas, alhamdulillah saya dah complete 5 CC. Walaupun di saat-saat akhir baru Allah makbulkan doa saya dan doa semua tim saya dekat AUC dan doa apply saya untuk saya cukupkan 5 CC. Datuk bayangkan ya, hari yang terakhir tu, yang 30 Jun tu, okay, dua orang terus nak VIP. Okay, yang seorang tu India daripada Sungai Petani.
Okay, kalau ikutkan Kak Wan Najah ni, dia merupakan saya punya regular customer. Regular customer dekat platform lama. Tapi memang Kak Wan Najah ni memang setiap kali, memang dia ni orang yang suka amalkan suplemen. Okay, so lepas saya dah masuk Forever ni, memang semua customer lama saya, saya akan convert ke Forever. Sebab saya nampak dekat sini selain daripada dia orang makan untuk diri sendiri, at least dia orang boleh jana pendapatan ataupun at least kata dia boleh guna duit dekat Forever ni untuk beli apa suplemen untuk dia guna sendiri je. Sebab itu saya punya matlamat dan mission saya, saya nak bantu seberapa ramai customer tetap saya dekat platform lama untuk terus apa convertkan ke kat Forever ni lah. Okay, lepas tu yang seorang lagi ni saya punya VIP ni, dia ni kalau ikutkan dia dah join dah Forever. Dia dah lama dah dah join Forever. Okay, saya pergi bentangkan balik kita punya GEP. Memang betul lah. Betul lah. Sebab tu lah Sifu Mizah kata GEP, GEP, GEP. Dan sama juga dengan Datuk kan. Okay, macam Sifu sendiri pun kata memang kita kena GEP-kan semua orang. Kita jangan jangan nampak macam Kak Zah ni, dia ni dah 60 warga emas lah. Okay, warga emas, tapi memang dia ni memang suka menjual. Okay, memang dia ni memang orang MLM. Memang dia kita kata Allah belum izin lagi dia untuk jadi jutawan. So dekat sini insyaAllah saya akan bantu dia. Okay, akan bantu dia sehabis baiklah untuk sama-sama menjutawakan diri. Menjutawakan diri mereka bersama-sama dekat Forever. Dan Alhamdulillah juga hari last tu masa Kak Zah bagi duit tu, dia bagi duit kat saya pukul 11 pagi. Okey, 11 pagi masa saya dekat dengan rumah Kak, pergi kat rumah Kak Azhar dekat Kota Baru, dan saya terus minta dia call HQ. Okey. Okey, lepas tu masa tu cakap dengan PA Lina kalau tak silap saya. Okey, jadi PA Lina kata untuk responser ni dia ambil masa 1 hingga 2 hari bekerja. Bayangkan macam mana, ya Allah, macam mana ni? Sempat ke tak, sempat ke tak, tapi disebabkan kita yakin. Kita yakin dan kita percaya memang kok-kok mana pun aku kena settle 5 sisi. Betul lah. Memang kita kena sentiasa di fikiran kita ni memang kita kena nampakkan. Nampakkan benda tu dah berlaku. Benda tu, oh, aku dah 5 sisi. Jadi Allah akan permudahkan urusan kita. Alhamdulillah, memang syukur sangat-sangat. Okey, dan saya minta doa semua yang ada dekat Tepah Yakin meeting ni, doakan saya sebab sekarang untuk bulan ni saya tengah nak siapkan untuk supervisor. Okay, so doakan banyak-banyak untuk saya sama-sama berjaya. Sebab dan satu lagi, saya syukur sangat-sangat sebab saya dibimbing oleh upline saya, Azlini, Kak Lini dan juga Sifu Mizah kita. Sebab dia sebab disebabkanlah kalau tak ada mentor, betul lah. Untuk kita berjaya dekat satu-satu platform ni, mentor memang nombor satu. Mentor memang penting lah. Sebab kalau kita tak ada mentor, memang kita akan terkapai-kapai. Sebab saya dah penat dah Sifu buat macam-macam MLM. MLM. Yang ni pun tak, dah tak tahu yang keberapa. Yang ketujuh ke yang ke-8 dah company yang saya join. Tapi belum, Allah belum lagi izin untuk saya berjaya. Kat sini saya yakin. Saya yakin sangat-sangat. Memang saya yakin sangat-sangat saya boleh berjaya dekat sini. Dengan bantuan Sifu, Datuk Desmond, Mizah dan juga Kak Lini lah. Dan so saya minta yang mana belum join lagi dekat Forever, jomlah sama-sama kita gali emas dekat sini. Sebab saya nampak dia punya plan marketing memang cantik, memang cun lah. Setiap kali saya jumpa orang, memang flyers memang siap sedia dalam kereta. Memang akan ada dalam kereta. Tak kisah saya isi minyak ke, saya beli, saya pergi beli ayam ke, saya akan cakap, adik, ni bisnes ni paling senang. Online je. Okay, kalau rasa berminat, kontak nombor akak. Dan lagi satu, Sifu. Okay, dekat rumah kita kan, macam kita kan dah makan banyak, dah boleh dikatakan berbotol-botol, botol kuning. Betul tak? Okay, botol kuning tu kita boleh guna tau. Kita boleh guna buat marketing. Okay, cara Kak Wati senang je. Okay, setiap anak yang nak ke sekolah, Kak Wati akan isikan air. Okay, air untuk diorang bawa ke sekolah. Okay, nanti cikgu tanya, botol kuning botol apa ni? Jadi anak-anak akan balik bercerita, ibu ada orang tanyalah botol kuning ni botol apa? Jadi itu merupakan free marketing. Sama juga macam Kak Wati, masa dekat hari potensi, ada hari sukan anak tadika, Kak Wati bawa botol kuning. Memang orang akan tertumpu dengan botol kuning. Itu merupakan free marketing kita lah.
Okay, so sebab itulah kalau dekat sini memang senang sangat untuk kita mencipta kejayaan. Jadi Kak Wati nak menyeru mana-mana yang belum join Ahli, jom sama-sama kita buat bersama-sama dekat sini, sebab kita dah ada Sifu, Dato' Desmond dah memang proven dah berjaya kita. Macam kalau Kak Wati dari tim AUC, macam Kak Miza sendiri dah berjaya dan kita dah dibekalkan dengan tools yang lengkap. Tinggal kita nak kerjakan usaha je, selebihnya kita serahkan pada Allah dan kita tawakal. Itu sahaja. Yeah. Okay, Sifu, itu saja. Terima kasih bagi peluang untuk Kak Wati sharing bagi ni. Ingatkan dah tak sempat. Okay, dan Kak Wati doakan semua dekat sini, dekat TPI Committee ni semua berjaya dengan target impian masing-masing. Yeah. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, thank you. Yes, memang tadi kata sudah banyak kali cuba nak sharing dekat Teban Yaki. So hari ini akhirnya rezeki sampai. So yang penting adalah Sifu nak ucapkan tahniah kerana dapat dua VIP last minute bila you ada satu apa target, satu goal setting, nampak tak? You sudah law attraction, you dah boleh dapat dua orang VIP untuk capaikan 5cc. Dan of course kita ada hampir 200 orang di sini kita sama-sama doakan seterusnya nak capai 25cc untuk bulan ini juga. So memang ramai Sifu nampak banyak yang sharing sekarang adalah mereka yang baru join atau yang nak bangkit nak capai supervisor, AM, manager. So Sifu doa semua sama-sama berjaya dalam business forever. Dan anda sudah berada di tanah yang subur. Nah, inilah tanah yang subur yang boleh buat kita jadi pokok tua. So ada yang buat banyak company macam tadi. Ada sudah buat 7-8 company. So macam Sifu kaji company tapi tak buat. Sifu buat satu sudah cukup satu company 25 tahun boleh berjaya sampai ke hari ini. So pastikan anda pegang forever kuat-kuat. Dan mesti kena jadi jutawan di Forever, okay? Itulah doa Sifu kepada anda semua. So last, bagi anda yang tak sempat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada lagi Teban Yaki pada masa yang akan datang. Pastikan you masuk awal untuk angkat tangan dengan cepat, okay? So last, kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan Teban Yaki hari ini. So are you ready? Yes? Yes. Yes, no limit. Go, go, go. No limit, go millionaire.